Benarkah Verrel Bramastra bakal menikahi Natasha Wilona? Verrel Bramastra disebut-sebut akan meminang Natasha Wilona. Akhir-akhir ini, mereka santer dikabarkan balikan karena sering menghabiskan waktu bersama. Fakta mengenai Verrel Bramastra yang bakal segera menikah kembali menguak setelah beberapa rekannya di geng Boy Squad membeberkan rencana sang aktor ke depan. Iya, usai sang ibunda menikah dengan Ferry Irawan nampaknya kini giliran Verrel Bramastra bakal segera melepas status lajang. Hal tersebut dikutip kanal YouTube OPRA Entertainment, Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022. Berawal dari anggota Boy Squad Yagen, ditanya sang presenter Lucinta Luna mengenai kabar Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Dengan cepat, Austin Alexander menceritakan bahwa Verrel Bramastra ingin cepat mempunyai anak. Lantaran Verrel Bramastra melihat sosok baby Amena putri dari Atta Halilintar baru lahir. Jadi ceritanya Verrel Bramastra mau cepat-cepat punya anak, soalnya pas ngelihat Bang Atta punya anak sama Aurel dia mau gitu. Aduh lucu banget, cari dulu deh, terangnya Austin Alexander melanjutkan bahwa Verrel dan Natasha Wilona menikah di luar negeri. Tapi dia mau bukan di Indonesia, mereka sudah pernah barengan kesana sama Wilona. Sambungnya tak hanya itu, Atala Naufal juga mengakui bahwa sebenarnya sang kakak Verrel Bramastra telah berencana untuk membeli rumah di Bali lantaran orang tua Natasha Wilona kini berada di sana. Mereka sebenarnya udah rencana beli rumah bareng, kam dibalikan ada mamanya Wilona, terangnya, dia punya rencana beli rumah di Bali. Sambungnya anak bungsu Vena, Melinda menegaskan bahwa sang kakak akan menikah dengan Natasha Wilona. Yang jelas kakak bakal nikah dengan Natasha Wilona, terangnya, kalau gak nikah pokoknya parah, sambungnya. Sebelumnya, secara mengejutkan Atala Naufal membongkar hubungan yang sebenarnya antara Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Awalnya Atala Naufal mengatakan kalau Verrel Bramastra dan Natasha Wilona memang tidak balikan. Namun putra kedua Vena Melinda itu menyatakan kalau Verrel Bramastra akan langsung menikahi Natasha Wilona tanpa berpacaran. Balikan sebagai pacar enggak, tapi langsung dinikahi kayaknya, jelas Atala Naufal dilansir dari akun Instagram @wilver_galeri. Mendengar perkataan Atala Naufal, semua orang yang berada di studio acara tersebut pun langsung heboh. Kemudian Verrel Bramastra ditanya soal keseriusannya dengan Natasha Wilona. Putra sulung Vena Melinda itu pun hanya meminta doa yang terbaik untuk hubungannya dengan Natasha Wilona. "Ya doain yang terbaik aja," ucap Verrel Bramastra. Diakui Atala Naufal melihat Verrel Bramastra kembali dekat dengan Natasha Wilona membuatnya senang.